Tim Buser Polres Barito Utara Kalimantan Tengah menangkap OT, pelajar SMA, di rumah indekosnya di Jalan Brigjen Katamso, Kota Muara Tewe, lantaran menganiaya dua pemuda P dan S menggunakan senjata tajam. Kejadian bermula saat kedua korban terlibat adu mulut dan perkelahian dengan pelaku usai menggelar pesta minuman keras. Pelaku yang tak puas mengambil parang lalu menganiaya keduanya. Akibatnya, kedua korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala dan tangan. Melukai korban ini dengan babi buta dua orang, yang sekarang ini satu orang masih dirawat rumah sakit, satu orang udah bisa keluar rumah sakit. Sementara ini karena cekcok ya, diawali dengan ribut pertama, ya mungkin kurang puas ya, selanjutnya terjadi keributan kedua. Polisi tengah meminta keterangan beberapa saksi, sementara pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Barito Utara. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews, melaporkan.